Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bang Emet sang pelancong. Kali ini Bang Emet lagi ada di Tasik dan kepengen makan kupat tahu. Ada kupat tahu Abah di sini. Kayak apa? Yuk kita lihat. Kupat tahu Abah ini lokasinya ada di Jalan KHZ Mustofa, Tasikmalaya. Ia memang cuma di gerobakan kaki lima, tapi dengan pedenya dia berani bilang, jangan ngomong udah dari Tasik kalau belum nyobain kupat tahu Abah. Luar biasa. Kupat tahu ini buka sekitar jam 7 pagi sampai selesai. Selesainya jam berapa? Ya tergantung. Kadang jam 8 juga udah selesai kalau sudah habis terjual semua. Pas Bang Emet datang hari ini, ternyata dia kesiangan. Jam 7 seperempatan baru datang dan dia ngerakit gerobaknya. Kang bubur ayam sebelahnya malah udah dagang dari paginya. Anyway, berhubung memang udah ngincer kupat tahu, ya kita langsung serbu aja begitu dia mulai jualan. Sebagai informasi, namanya kupat tahu, isinya ya ketupat dikasih tahu. Ya ada toge juga sih. Nah, tahunya ini tahu putih biasa yang digoreng sampai garing. Habis itu, tahunya dipotong random, sesuka hati si Abah pedagangnya. Lihat tuh, cara motongnya aja kayak gitu tuh. Nah, sama seperti tahu tadi, ketupatnya juga dipotong kecil, tapi random juga bentuknya, nggak kotak-kotak. Habis itu, ditaburin toge, lalu disiram dengan kuah bumbu kacang. Nah, kuah bumbu kacangnya ini yang istimewa. Beda tukang kupat tahu, rasanya kadang sedikit berbeda. Ada khas-khasnya gitulah. Terakhir, diberi tambahan kecap manis dan ditaburi bawang goreng. Ada sambal juga kalau mau pedas, tapi ini opsional. Kalau Bang Emet sih, ya pakai sambal dong, biar sedap. Seporsi kupat tahu Abah ini harganya 15 ribuan saja. Gratis teh tawar hangat. Cocok untuk solusi sarapan pagi. Nggak terlalu banyak porsinya, tapi cukup bisa bikin kenyang perut yang baru bangun tidur. Kayak gini nih porsinya. Dan kalau Bang Emet sih, diaduk-aduk dulu biar bumbunya rata sebelum kita sikat. Biarin deh, dimarahin sama Chef Renata gara-gara makan kupat tahu diaduk. Yang dia marah itu kalau makan bubur diaduk, ding ya. Oke, sampai ketemu dalam video berikutnya.